Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berada di Padang Arafah guna untuk melaksanakan ibadah haji di tahun 2022. Yang mana kabarnya haji pada tahun ini sangat ketat sekali dan tidak mudah untuk memasuki kawasan Padang Arafah. Namun tidak seheboh yang kita dengar, ternyata kita masuk ke Padang Arafah sangat mudah sekali. Yang terpenting bus yang kita pakai harus ada tasrihnya ataupun surat izin masuk ke Padang Arafah. Adapun untuk kita sendiri masuk ke Padang Arafah tanpa tasrih, bahkan ada bus yang masuk ke Padang Arafah juga tanpa ada tasrihnya. Dan sekarang saya berada di tengah-tengahnya Padang Arafah mendekati Jabal Rahmah. Dan ini petugas-petugas semuanya kelihatannya santai, tidak memeriksa gelang ataupun barcode ataupun tasrih jemaah haji. Dan semuanya berjalan dengan normal, aman, nyaman, alhamdulillah. Ini nampak para jemaah haji mendekati Jabal Rahmah yang berada di depan kita. Mudah-mudahan yang melihat video ini bisa melaksanakan ibadah haji di tahun depan. Dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang barokah, yang lancar, dan diberikan kehidupan yang nyaman, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita mendekati ke Jabal Rahmah dan banyak petugas di sini, namun tidak memeriksa kita punya tasrih atau enggaknya. Alhamdulillah. Bahkan mereka sangat membantu sekali kepada kita menunjukkan jalan-jalan menuju ke Padang Arafah atau ke tempat-tempat yang tertentu. Ini Mustasfa Jabal Rahmah. Dan di depan saya banyak petugas-petugas di depan saya ini. Namun mereka tidak satu pun menanyakan tasrih ataupun surat izin masuk ke Padang Arafah. Alhamdulillah. Akan mereka membantu kita apabila kita dalam keadaan kesulitan. Contohnya ini polisi, ini tentara membantu jemaah haji yang pakai dorongan tidak bisa naik ke atas. Alhamdulillah. Keamanan sangat ketat sekali di pinggir jalan kanan kiri, penuh dengan keamanan. Tapi bukan memeriksa tasrih, bukan memeriksa surat izin, melainkan hanya menjaga keamanan para jemaah haji. Jadi insya Allah yang mau haji, ayo mumpung masih belum telat, mumpung masih ada waktu, waktu wukuf masih belum. Jadi yang berada di luar di Mekah, monggo merapat silakan menuju ke Padang Arafah. Alhamdulillah ya Rabb, ya Allah. Mudah-mudahan yang melihat video ini Allah takdirkan untuk berkunjung ke Padang Arafah guna untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya Rabb. Video ini saya jadikan dokumentasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 bertepatan dengan hari wukuf hari Jumat, yaitu Haji Akbar. Alhamdulillah semalam kami berangkat dari Misfalah menuju ke Padang Arafah pas azan subuh. Dan di perjalanan lancar, aman, nyaman. Tidak ada pemeriksaan satu pun. Hanya ada beberapa yang diperiksa.
seperti kendaraan kecil, mobil-mobil, dan juga coaster. Adapun bus yang ada tasrihnya itu tidak diperiksa sama sekali. Umma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ini tambah siang tambah padat. Kondisi Padang Arafah di pagi hari ini dan saya perhatikan banyak jemaah haji yang tidak pakai gelang ataupun tasrih. Mereka semuanya pada masuk ke Padang Arafah. Termasuk saya juga masuk ke Padang Arafah tanpa ada tasrih. Melainkan hanya busnya yang ada tasrihnya, cukup bayar 500 rial per kepala, per orang, sampai di Padang Arafah, alhamdulillah. Alhamdulillah, inilah yang dapat kami sampaikan di Padang Arafah pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 9 Zulhijjah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juli, hari Jumat 2022. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.